Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat berjumpa kembali di vlog saya. Oke teman-teman, 10 hari kemarin saya menawarkan F1 ZR biru putih plat Bekasi yang alhamdulillah kemarin sore sudah terjual sama orang Bekasi, yaitu Bapak Darwadi, ya teman-teman dari Bekasi. Kemarin sore udah deal, sudah melakukan pembayaran ya lewat transfer, udah dilunasin semua. Cuman Pak Darwadi minta motor yang Pak Darwadi beli itu pengen diganti knalpotnya pakai yang JPM. Pak Darwadi pengen motor barunya ini pakai knalpot racing. Terus Pak Darwadi minta sekalian dikirim sepertinya ke Bekasi. Nah ini dia teman-teman motornya. Ini dia yang udah terjual ya, yang 10 hari kemarin saya posting di channel saya, yang buka harga 8,5 ini sudah terjual. Alhamdulillah sudah sold out. Tahun 2003, plat Bekasi, warna asli ini biru putih ya teman-teman. Biru putih, kondisi 80% masih original. Pengapian semua ori, karbu ori ya teman-teman. Velg masih bawaan. Kalau body set mah udah cat ya, udah dicat ulang ya. Ini kita belakang mau diganti pakai yang merah. Kondisi seperti di video nih teman-teman. Suratnya unit nomor rangka, nomor mesin, atur semua. Ini berarti tangan kedua ya teman-teman. Si Barusah Bekasi. Ini tangan pertamanya ini. Nah, tangan pertamanya namanya ibu-ibu ya. Bojongsari Bekasi ini tangan pertamanya. Ini tangan kedua si Barusah Sindang Mulia. Untuk speknya knalpot yang sekarang dipakai itu AHM ya, orinya tidak ada. Pengapian semua ori, kelistrikan semuanya berfungsi ya teman-teman. Oli samping masih aktif, masih pisah. Terus ban masih baru ya. Bannya masih baru nih. Terus apa lagi ya? Paling speedometer tidak ada kabelnya. Speedometer kabelnya tidak ada ya. Untuk yang lainnya semua berfungsi dengan baik ya teman-teman. Standar
ada gear orisinil masih baru, gearnya masih baru, shockbreaker bawaan. Berfungsi ya, indikator semua normal. Kurang lebih suaranya seperti ini ya teman-teman, suara kendaraannya. Ini overset 100 masih ori. Lampu depan pakai LED. Sen semua berfungsi. Buat tenaga ini masih enak ya. Ini nanti kalau misalkan knalpot udah datang, kita sekalian pasang. Udah itu nanti kita kirim ke Pak Darwadi dari Bekasi ya. Terima kasih buat para subscriber, juga buat para penonton Bakul Ngebul yang sudah mampir di channelnya Bakul Ngebul, udah lihat-lihat. Alhamdulillah ini kendaraan udah terjual ya. Mau dikirim ke Bekasi ke Bapak Darwadi. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Bakul Ngebul. Oke sahabat Bakul Ngebul, inilah video singkat unit yang terjual dari Bakul Ngebul. Terima kasih juga buat para subscriber, juga buat para penonton yang udah pantau lewat channelnya Bakul Ngebul. Silakan juga yang mau restorasi atau perbaiki kendaraan di Bakul Ngebul, dengan senang hati dapat membantu buat mempercantik kendaraan teman-teman semuanya sesuai dengan budget yang teman-teman anggarkan, tergantung dari spek yang teman-teman inginkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Darwadi yang sudah percaya kepada saya. Tanpa mengecek unit yang Pak Darwadi beli, dan Pak Darwadi percaya lewat video singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ditunggu di rumah ya Pak Darwadi. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe, like, share, dan komen. Selamat sore, selamat ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dari Bakul Ngebul.